Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut perjalanan kita di Bukit Puncak Wangi. Oke, assalamualaikum. Sekarang kita mau lanjut perjalanan ke Gua Tetes. Ambil saya dukung bosku ya. Nah, itu di depan kita adalah gua. Nunggu guys. Di bawah sini banyak sekali guanya. Maksudnya nama-nama guanya seperti nama Gua Tetes, Gua Topo, Gua Wewe. Iya. Banyak sekali. Gua naga lagi. Kayaan-kayaan alam yang di sini juga sangat. Wow, banyak sekali. Ikuti terus perjalanan kami, disimak baik-baik bosku ya. Terima kasih banyak, semoga bisa menambah wawasan kalian. Oke bosku. Mengambil harta ini setiap bulannya itu mencapai ratusan juta. Tahun ya. Tahun ratusan juta. Itu dah jam-jam. Ini saya jam. Ini saya itu. Ambune kok ngene yo. Apa namanya kan? Gua Tetes. Gua Tetes. Iya. Kalau ke dalam kok disebut tetes itu bagaimana Pak ini? Ada aliran air yang tetesan air. Gua Tetes. Kalau gua apa? Topo. Kita masuk ke dalam. Ayo, kita masuk ke sana ya. Nah, adalah gua apa yang memang kita masuk turun dah. Itu gua namanya Gua Tetes. Gua Tetes. Ya tadi katanya ada tetesan air di atas itu. Sehingga dinamakan Gua Tetes. Jadi gua ini menyimpan harta karun satu luar biasa yang biasanya diambil masyarakat setempat. Mirin nyata. Apa itu bang? Kotoran telur kan? Yang buat apa sih kotoran? Buat pupuk bang. Pupuk per kilonya itu. Per kilonya itu 30.000 atau berapa gitu kalau sudah jadi pupuk. Anu berarti kotoran ini kelawar beli ya? Iya, kotoran kelawar. Bisa dibuat pupuk. Pupuk apa namanya? Kan di impor. Di ekspor. Di ekspor keluar. Mana bang Singapur? Jadi harta karun yang tersembunyi loh kan ini kan? Iya betul. Harta karun yang tersembunyi ya. Nanti kita akan coba masuk ya. Ayo teman-teman masuk. Tidak. Pelan-pelan jam. Sekarang kan? Nanti tunggu kepala nanti. Itu apa kan? Nanti ya, ayo turun sih. Sudah. Sudah jalan ke sini. Kita harus turun. Pelan-pelan dengan menginjak batu-batu yang menyerupai karang ini. Berarti kan licin-licin batu ini. Ini batunya licin. Harus hati-hati. Ini kita turun sekitar kedalaman 5 meter ini. 5 meter. Itu mudune lah kene tok ngene yo. Mudune lah. Ya toko mau sih. Ya ati mau kan. Oh. Cuma sampean kok sanggup tak nang jero. Ya lewat kono. Di dalam itu ada seperti hotel. Hotel Klowo. Belo. Banyak sekali bosku. Sampai turun. Orang bertapa. Kita hanya pegangan asar ya. Gua Topo sini. Teman-teman masih di atas ya teman-teman ya. Di atas dan turun. Jadi kan. Duri kan. Duri kan. Patan enggak ngori kan? Patan yo. Tantang yo. Terima kasih kang bungutan pring. Dulu sih kang dia angkut kang. Aku nengen. Lu. Kau sih. Ini dia. Bila ya. Bila yang. 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 Bila y
Bisa tak lagi nih gulik gulik? Bisa kan? Gak bahaya yo? Gak, aku pernah masuk ya. Cinta, pungutan peringatan lagi. Coba. Itu jemek kan? Oh, itu banyak. Ya, ini loh. Tetesan ini. Ini kowele kan? Bawah, yang kowele. Atas ini buat tetes ini. Yang ini, kenapa kok? Kandangan buat tetes, karena ini ya. Tetesan air saja. Ya, seperti jari-jari manusia loh kan? Mana itu? Itu loh. Ini loh, jari-jari ini manusia ini. Nah iya. Iya, kayak jari limpol ini, biru dulu. Ini kan mendapat jari ini penutup, tangan ini penutup. Di seluruh keluar limpol, iya. Iya. Nah ini lah, ini lah, kak Jun ya. Nah ini lah, kak jari. Iya. Jari tak sakai. Iya, itu ya. Nah, katanya. Eh, untuk Pak Bisa, kenapa-kenapa? Sungguh ini pemandangan yang luar biasa, bosku. Jutaan kelawar hidup di sini. Nah, ini kita zoom. Itu di dalamnya semuanya adalah kelawar. Sungguh pemandangan yang sangat menakjubkan. Kekayaan alam seperti ini, kalau bukan kita semua yang menjaganya, terus siapa lagi? Makanya dari itu semuanya, kita harus menjaga selalu kelestarian alam ini supaya tidak rusak, bosku. Semangat terus, pantang mundur, maju. Kapan aku gak tangga yuk? Iya. Ewo yuk. Mendera tangga. Kakak kencing yuk. Duh, bismillahirrahmanirrahim. Nanti lah kan? Nanti lah tasku. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Kuwi sak wingi ngantol nang dalan. Oke. Ya, Mbak. Kalem kan? Kalem, kalem. Bro. Kita harus berpegangan akar dan banyak duri-duri nyangkut di punggung tadi duri. Ya, menisok kene ta. Bahaya lek lek. Blonder lo belum mikir lo juga, soalnya bayar rapuh kan waktu nih. Iya, ada rapuh semen gini. Gak makan iku.